Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Khairuniza dari Akademi YouTuber bersiaran dari channel Cikgu Ainun Semyon ya. Okey, selamat datang diucapkan kepada semua penonton yang turut bersama kami pada petang ini. Apa khabar semua anak-anak? Okey, jemput lagi kawan-kawan lain bersama. Diharap semuanya dalam keadaan baik dan sihat sejahtera. Okey, sebelum memulakan kelas kita pada petang ini, untuk keberkatan lebih elok kiranya kita mulakan majlis ilmu kita dengan bacaan umur kitab Al-Fatihah. Bismillah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Okey, saya perkenalkan dahulu yang bersama kita di dalam konti kali ini. Okey, saya sebagai moderator, presenter kita iaitu Cikgu Ainun. Apa khabar Cikgu Ainun? Alhamdulillah, sihat. Nampak kegigihan Cikgu Ainun ya, walaupun banyak kerja, banyak tugas ya, tapi sanggup bersama-sama kami. Jadi tolong panggil kawan-kawan lain supaya kita menggunakan ya ilmu yang ada pada hari ini ya. Okey, control host kita kali ini Cikgu Teacher Yuhaida. Okey, apa khabar Teacher? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini jadi control host ya. Okey. Dan kita ada seorang, ada tak? Anak murid. Tak lepas, tak lepas naik. Tak apa. Okey. Seperti yang semua sedia maklum, Akademi YouTuber ini akan memberi kredit IU ataupun mata ganjaran kepada para pelajar. Satu kehadiran dalam mana-mana kelas live IU bersamaan dengan 3 mata kredit ya. Jadi anda perlu mohon E-Didik ID E-Didik Junior dahulu ya. Cikgu akan umumkan nombor kod kelas di sepanjang kelas ini berlangsung ya. Jadi anda dilarang sama sekali menulis nombor kod kelas pada ruangan chat ya. Anda perlu fokus dan buat catatan sendiri. Kemudian isi borang rekod kredit yang akan diberikan di akhir kelas ya. Alhamdulillah dengan izinnya bersiaran kita sekali ini dalam kelas tuition online Akademi YouTuber yang juga merupakan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia ya. Okey, jadi kita bersama kelas ekonomi SPM bersama Cikgu Ainun yang membawa tajuk Kepentingan Keanjalan Harga siri kedua ya. Okey, sebelum kita membuka tirai kelas kita pada sesi kali ini, ingin saya ingatkan kepada semua pelajar dan penonton yang berhasrat untuk menghantar komen agar menggunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum ya. Sila berikan sepenuhnya perhatian tumpuan kepada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh Cikgu Ainun. InsyaAllah, semoga kelas kita pada petang ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelajar.
Rebutlah peluang ini dan ikuti setiap kelas tuition online percuma Panitia Ekonomi ya. Juga diingatkan, link CJ penyertaan akan diberikan di hujung kelas petang ini ya. Sila ambil perhatian. Link tersebut akan tamat tempoh setengah jam selepas sesi live ini berakhir. Baiklah, tanpa melengahkan masa, mari kita ikuti kelas ekonomi pada petang ini yang akan disampaikan oleh Cikgu Ainun yang bertugas di SMK Karak, Bentong, Pahang. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Cikgu Ainun. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar? Boleh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, jadi terima kasih kepada Cikgu Khairuniza selaku moderator pada petang ini dan Teacher Yuhaida Yusof selaku control host . Cikgu Haslina tak dapat bersama kita kerana ada keperluan tugas hakiki. Okey, dan kita masih menunggu lagi ada seorang tetamu kita. Tadi dah masuk tapi mungkin masalah lain . On the way. Nurhan ada. Jadi inilah dia tetamu kita hari ini, Nurhan Afif. Selalu kita tengok nampak dekat tu je. Assalamualaikum Nurhan. Dia line tak berapa. Handsome budaknya. Inilah dia Nurhan Afif yang selalu dengan pantas menjawab bila dalam ruangan chat itu. Jadi inilah dia. Lain ya. Salam baru Nurhan. Nurhan boleh offkan mic. Boleh offkan mic, tinggal suara saja tak apa untuk save kalau internet tak kuat. Okey Nurhan. Assalamualaikum. Okey, berucap sikit. On. Tak on lagi tu. On mic. Okey. Assalamualaikum cikgu. Disebabkan Nurhan ada sini, boleh tak kita minta dia untuk baca doa penerang hati? Sebab sekolah agama kan? Sekolah menengah agama Al-Ma'rif . Okey Nurhan, bacakan doa penerang hati. Boleh tak? Terus je, tak boleh? Line lah masalah. Line slow ni. Boleh cikgu. Boleh. Nah, nampaknya ni lah lain tak bekerja sama. Boleh. Bismillah. Tapi suara tak keluar. Rahim. Hai kemata kak. Tak apalah. Teruskan. Jadi screen. Okey, terima kasih Nurhan. Okey, saya punya slide tadi saya dah share. Okey. Dah naik tak? Alright. Dah naik? Okey, ada. Okey, jadi kepada mereka yang baru tak kenal lagi, jadi cikgu bernama Ainun Binti Senyun . Kini bertugas di SMK Karak, Bentong, Pahang dan mungkin kali ini merupakan slot terakhir cikgu bersiaran sebagai warga SMK Karak lah ya. Selepas ini cikgu akan bertukar dah. Okey, so tak apa. Inilah sekolah cikgu sekarang. Okey, di tepi jalan je. Okey. Tepi highway. Tapi kena ikut jalan lama lah. Dia tak nampak highway, kena masuk jalan lama Karak.
Okey, jadi 26 tahun pengalaman mengajar untuk subjek ekonomi dan bahasa Inggeris eh. Okey, dan ini seperti yang kamu kenali adalah tiga serangkai yang bersiaran saban minggu, tiga kali seminggu. Ya, jadi Cikgu Haslina Selasa 9:30 malam malam tadi. Okey, jadi Cikgu hari Rabu 3:30 petang dan Teacher Yuhaidah hari Sabtu 8 malam eh. Jadi slot Cikgu mungkin akan bertukar selepas ini, tapi apa-apa pun nanti kamu rujuk jadual je lah. Okey. So ini channel Cikgu, jadi kepada mereka yang belum subscribe boleh bolehlah tolong subscribe ya. Okey. Itu username ya, untuk memudahkan kamu nanti mengisi borang rekod kredit ya. Okey. Okey, jadi yang terhangat terkini daripada Akademi YouTuber adalah aplikasi yang telah disediakan khusus eh untuk semua eh, tak kira untuk semua peringkat umur dan juga apa ni, daripada orang kata daripada kecil eh, sekecil-kecilnya daripada prasekolah sehinggalah ibu bapa kamu pun boleh download sekali ya. Ha, okey, jadi cikgu ada sediakan sedikit demo untuk mereka yang belum muat turun ataupun download ataupun install, boleh dapatkan di Google Play eh. Jadi kepada mereka yang belum install tu rugilah eh, sebab free saja. Okey, jadi ini sedikit eh demo. Katalah kita dah ada apa ni, Akademi YouTuber ni. Macam ni lah eh, kamu akan jumpa. Jadi dia ada kategori-kategori. Jadi untuk belajar ni akademik. Dari situ ada sekolah rendah, menengah ya. Jadi contoh kat sini cikgu pilih tingkatan 4. Kemudian kita pergi pada subjek kita lah, ekonomi. Subjek lain pun ada. Jadi contoh kita ambil subtopik keseimbangan pasaran 2.1 kan. Jadi di situ kamu akan jumpa semua video berkaitan. Begitu juga kalau kamu nak cari yang tingkatan 5. Semua subjek ada. Ini kita bagi contoh ekonomi lah. Ini kat sini peranan kerajaan. Ya, kamu akan jumpalah 5.2 petunjuk ekonomi. Okey, jadi begitulah seterusnya. Jadi apa-apa yang kamu nak cari hanya di hujung jari sahaja. Jadi sangat mudah, jadi jangan lepaskan peluang. Muat turun dan jangan lupa beri 5 bintang dan tulis review sekali. Okey, terima kasih. Ya, itu yang penting. 5 bintang dan review. 5 bintang dan review itu yang sangat penting ya. Untuk jangan kita sama-sama lupa bantu eh. Sebab Akademi YouTuber sediakan free sahaja. Kita minta itu je kamu bantu. Ya, yeah? Bagi 5 star. Okay. Yang pertama tapi, ni di Malaysia. Untuk semua mata memang pelajaran. Memang cerita sejarah lah. Fenomena. Fenomena pendidikan. Okay. Jadi siapa belum install, tolong install. Ya. Yeah? Okay. So hari ni kita akan sambung dengan ekonomi tingkatan 4. Saya. Ya, saya. Sebelum kita mulakan, boleh saya sebutkan kod yang pertama? Boleh, silakan. Ya, anak-anak, okey, catat. Kod kelas kita yang pertama adalah A7. Saya ulang, kod kelas yang pertama ialah A7. Okey, terima kasih Cikgu Ainun. Okey. Okey, dapat ya kod tadi? Sebabnya nanti bila kamu dah dapat banyak tu, mata kredit tu bukan tukar. Cikgu Ainun, ada yang tanya ni, bila offline boleh tengok tak video dalam apps EDD? Rasanya kena kena ada kan? Kena ada internet kan? Kena ada internet. So standard pembelajaran kita masih lagi di bawah 2.28 kepentingan keanjalan harga. Tak lepas masuk eh Nurhan eh? Nah, tak lah. Internet dia tak kuat. Tak apalah. At least kita dah nampak muka dia. Okay. Jadi 2.28 kepentingan keanjalan harga. Kalau kamu masih ingat lagi pelajaran lepas kita dah sampai percukaian kan? Maknanya kita nak cerita tentang kepentingan keanjalan harga ni untuk firma dan juga kerajaan ya.
Jadi di buku teks di muka surat 108 hingga 110. Okey, jadi kita review dahulu quizzes kita. Sebabnya masih lagi ada beberapa kesilapan ya. Jadi kita sama-sama perbaikilah. Okey, jadi tahniah minggu lepas inilah top 3 kita. Kristina Damia Asfa, kalau tak silap daripada SMK Bandar Instek. Okey. Huda Syazwana daripada SMK Merutai, Tawau, Sabah. Dandelion ni tak pasti. Dandelion ni mungkin dia guna nama lain, tapi tak pastilah. Okey, jadi tahniah top 3. Okey, jadi keseluruhannya tu, tepuk tangan. Tangan dia seram eh. Yeah, terima kasih Cikgu Siti Fariza sentiasa memberi sokongan kepada kita. Cikgu sekolah, boleh tulis nama sekolah Cikgu? Okey, jadi terima kasih Cikgu Siti Fariza. Okey, ini top 15 ya. Sebenarnya minggu lepas alhamdulillah dekat 30 orang yang masuk . Okey, jadi yang kita kat sini top 15 . Jadi kamu tengoklah nama kamu tu. Okey, walaupun tak termasuk di sini tapi cikgu nak ucapkan tengok tu. Tepuk, tepuk, tepuk. Well done everyone. At least kamu mencuba. Okey, dan kalau kita perhatikan tu kat situ Kristina dengan Huda dia betul semua. Dandelion ni dia terlambat agaknya, terlambat masuk. Maka dia masih juga atas . Faizatul Akilah tu duduk nombor 4. Okey, tak apa. Yang ni masa ni Nurhan tak masuk kan? Sebab kadang kelas malam itulah tu tak jaga mata. Okey. Okey, kita tengok tu kita highlight lagi. Okey, kita tengok yang pertama . Apakah kepentingan keanjalan harga untuk firma? Jadi kita main dengan satu patah perkataan saja, istilah tu. Sebab tu cikgu kata istilah tu sangat memainkan peranan penting. Kamu kena jaga laras bahasa ekonomi. Di mana nampak tak kat situ jumlah yang salah lebih ramai daripada yang betul. Okey, apakah kepentingan ganjalan harga untuk firma? Okey, kita tengok semula. Apa dia? Ya, untuk penentuan strategi harga. Dia nak tentukan harga, bukan nak tentukan jumlah. Okey. So bermakna jawapan yang sebenar adalah penentuan strategi harga. Jadi daripada 24 orang, ya, sebabnya memang ramai masuk tapi lepas tu dia macam off kan, dia tak ada, dia tak jawab. Rasanya line, masalah line internet. Masalah internet. 11 11 sahaja. Jadi maknanya dari pergi segi, sebab tu dia punya ketepatan kat sini, ini kita belajar data . Ketepatan kat sini dia rendah sebab rasanya dalam 10 orang yang tak lepas jawab. Bukan tak lepas jawab apa, cikgu rasa masalah lain. Okay, so penentuan harga ingat . Okay, kedua, kerajaan menggunakan keanjalan harga untuk penentuan polisi, insurans dan subsidi. Sekali lagi cikgu Ainun main dengan perkataan. Dan di situ masih ramai yang terpedaya, tertipu. Kan? Walaupun masa kamu buat ni kita pun keep on reminding . Okay. So apa dia? Polisi insurans ke? Anak-anak sekalian. Kerajaan penting bagi kerajaan menggunakan ganjaran untuk penentuan polisi percukaian cukai dan subsidi, bukannya insurans. Okey? Ingat tu. Kerajaan cukai. Kerajaan dan cukai tidak boleh dipisahkan. Gitu juga dengan subsidi, ya. Insurans tak ada. Okey . Ingat tu. So, maknanya kat situ tu perkataan insurans tu yang telah menjerat kamu . So sepatutnya jawapannya adalah salah . 9 orang saja betul dan 16 orang lagi salah . Okey, jadi hari ini hati-hati . Okey, ketiga, jika permintaan anjal, pengeluar perlu apa untuk meningkatkan hasil? Permintaan anjal. Okey, ingat lagi tak? Okey,
permintaan Anjan? Apa dia? Okey, strategi pengeluar adalah turunkan harga. Kerana untuk permintaan Anjan sedikit sahaja harga turun, okey, jumlah hasil akan meningkat banyak sebab dia boleh jual banyak. Okey? Dan permintaan tak Anjan, strategi adalah naikkan harga. Sebab kalau kita turunkan harga, jumlah hasil kita juga akan menurun. Eh, jadi sebab itu pengeluar akan menaikkan harga. Okey? Jadi jawapannya adalah jika permintaan Anjan, pengeluar akan menurunkan harga. Okey, next. Pengeluar bertindak menaikkan harga untuk meningkatkan jumlah hasil bagi barang yang mempunyai permintaan tak Anjan. Betul ke salah? Okey, yang ini kalau tak Anjan. Yang ini excellent. Eh? Dia letak sini longest question. Nampak tak Teacher Wahida? Mereka dah boleh dah baca. Sebab quizzes ni, dia review ni longest question. Maknanya perkataan paling panjang lah ayat dia kan. Tetapi majority betul. 22 jawab betul, 2 saja salah. Yeay, terbaik. Yeah? Terbaik, faham tu. Okay. Sebabnya kita bagi ni kan. Ni tangkap bola tak dapat-dapat ni. Ini dia tak bergerak lah. Tapi kamu dapat. Okay, good. Okay, inilah tadi ya. Sebab yang atas tu dia dah salah, yang tu dia dah okay dah. Alhamdulillah. Okay, so tadi menaikkan harga adalah permintaan tak Anjan tu adalah. Okay, sebab kalau Anjan kita turunkan harga. Ingat tu, Anjan turun. Tak Anjan naik. Okay. Kelima, contoh barang yang mempunyai permintaan tak Anjan lah. Ini pun antara dua minyak. Minyak masak dan minyak wangi. Okay, ada yang pilih minyak masak, ada yang pilih minyak wangi. Okay, barang tak Anjan biasa kita adalah merujuk. Paling mudah adalah barang keperluan. Yeah? Minyak wangi ni, minyak wangi yang kiranya minyak wangi berjenama. Lah. Okay. Kehendak, barang kehendak. Okay? So, jawapan dia adalah minyak masak. Okay? Yang ni jenis cukai yang di yang keenam. Apakah jenis cukai yang dikenakan kepada firma oleh kerajaan? Sebab kita dalam konteks keanjalan ya. Sebab kalau kamu dalam konteks yang secara umum, ada dua-dua kan? Tetapi sekarang ni dalam konteks ni. Sebab dalam kelas sebelum soalan ni, kita dah terangkan eh. Okey. Percukaian eh. Sebab kita nak check pasal cukai ni, kita cerita pakai cukai tak langsung. Kenapa? Cukai berkaitan dengan cukai jualan, cukai excise eh. Semua yang berkaitan dengan perniagaan ni lah. Bukan cukai kepada syarikat. Cukai kepada syarikat dia cukai penabatan. Okey. Cukai dikenakan kepada firma oleh kerajaan, beban cukainya boleh dipindah kepada pengguna. Yang ini kita nak cerita ya. Yeah. Maknanya apabila cukai dikenakan kepada firma oleh kerajaan, ingat tu cikgu dah pesan beban cukai. Perkataan dia beban cukai eh. Beban cukai tu akan dipindah kepada pengguna kerana bila ada cukai, kos pengeluaran pengeluar akan meningkat ya, jadi jumlah penawaran akan turun pada setiap tingkat harga ya. Jadi kat sini kita highlight untuk cukai tak langsung eh. Okey. Bagi kelok permintaan Anjan, beban cukai pengeluar adalah lebih besar daripada beban cukai pembeli. Nampak tak tu? Perkataan beban eh. Kalau cukai dia beban. Okey. Jadi kita tengok balik. Apabila permintaan Anjan, beban cukai ditanggung pengeluar lebih besar daripada beban cukai pembeli. Manakala permintaan tak Anjan, beban cukai pengeluar lebih kecil daripada beban cukai pembeli. Okey. Ini yang minggu lepas lah ya. Okay. So, tu dia. Permintaan Anjan. Okay. So, jawapan. Yang ni lah. Allah. Jatuh pula. Okay. jadi mana satu? Lebih besar. Betul ke salah? Mana satu? Ya, yeah, betul. Betul eh? Okay. Berapa orang betul tadi? Majority lah. Eh?
Okey, dan ke-8, jika kelok permintaan tak anjal, beban cukai pembeli adalah lebih kecil daripada beban cukai pengeluar. Betul tak? Terbalik. Ha. Yang ini beban cukai, permintaan tak anjal beban cukai ditanggung pengeluar lebih kecil daripada beban cukai pembeli. Betul ke tak? Lebih kecil. Kenapa? Sebab ini terbalik. Sebab cikgu letak di depan beban cukai pembeli. Nak trik. Tapi dia seri. Dia seri. 12-12. Maknanya okeylah. Ada yang terpedaya, ada yang tak. Nampak tak tu? Kamu pesan tak tu? Cikgu Ding Memang dalam kita punya ni tadi, lebih kecil tetapi apa yang di depan? Beban tukai, beban cukai pengeluar lebih kecil daripada beban cukai pembeli tadi kan? Tapi bila dalam soalan ni, cikgu tu balikkan. Kan? Jadi sebab itulah moral of the story, kamu kena faham konsep, bukan hafal . Jadi bila hafal tu, bila kita tukar saja istilah depan belakang tu, kita dah confused lah. Mana satu besar, mana lebih kecil . Okay? Okay. So, itulah dia. Okay, settle dengan tu. Ada apa-apa soalan tak setakat ni? Ada soalan tak? Banyak okey. Johan, ada soalan? Tak ada. Ada dah Nurhan ya? Okey. Okey. Background okey sikit dah tu. All green screen okey lah. Okey. So tadi minggu lepas okey. Beberapa hari lepas lah kan, hari Sabtu. Okey. Kita tahu bahawa firma ni dia memang maksimumkan keuntungan lah dia punya motif ataupun dia punya tujuan. Okey. So yang ni untuk meningkatkan jumlah hasil sebelum ni Jadi kita tahu firma boleh sama ada dia menjual lebih kuantiti barang. Okey. Ataupun dia naikkan harga. Kan? Ada dua cara lah. Sebab sesuai dengan ataupun selaras dengan kita punya rumus jumlah hasil ialah kuantiti darab dengan harga. Iaitu total revenue equal to quantity okay, times what price . So bermakna bagaimanapun keanjalan harga ni dia memang dapat mempengaruhi keputusan firma. Cuma menaikkan harga itu tidak semestinya meningkatkan jumlah hasil kan? Itu cikgu nak kamu, maknanya inilah benda yang kita nak cuba sampaikan yang sebelum ini . Okey, di mana, apa dia? Kita nak naikkan harga kena bergantung kepada jenis keanjalan harga permintaan barang tersebut. Jadi tadi kamu dah faham bahawa, apa dia? Apabila permintaan anjal, strategi pengeluar adalah turunkan harga dan jumlah hasil akan meningkat. Manakala apabila permintaan tak anjal, strategi pengeluar adalah naikkan harga untuk meningkatkan jumlah hasil. Ya? Jadi tolong ingat dalam kepala. Okay. So, kita tahu kalau kerajaan pula, tujuan dia adalah untuk memaksimumkan kebajikan rakyat. Ya? Dan kerajaan juga menggunakan konsep keanjalan harga permintaan dan keanjalan harga penawaran ini untuk kepentingan menjalankan polisi cukai dan subsidi. Okey? Jadi macam yang cikgu dah sebut, tolong ingat istilah. Kalau cukai, kita sebut sebagai beban cukai ditanggung. Okey? Dan jika subsidi, perkataan dia ialah jumlah atau faedah subsidi dinikmati. Ya? Pengeluar atau pembeli. Ya? Jadi tolong ingat sebab ada terdapat orang yang pelajar buat huraian subsidi, tapi subsidi ditanggung. Subsidi bukan ditanggung, dia nikmati sebab dia dapat. Kalau beban cukai, dia jadi beban sebab dia ditanggung. Okay. So untuk percukaian kita dah settle. Jadi hari ini kita akan buat subsidi. Kita refresh balik sahaja. Okay. Percukaian dan subsidi. Nak highlight tu. Ada zoom-zoom kan? Macam kadang-kadang cerita movie kan? Dia zoom gitu. Okay. Jadi keanjalan harga tadi. bagaimana dia mempengaruhi percukaian? Cikgu refresh balik supaya kamu senang nak nampak nanti beza dia dengan subsidi. Okay.
konsep keanjalan harga permintaan dan keanjalan harga penawaran tadi penting untuk menjalankan polisi cukai dan subsidi kan? Jadi beban cukai ditanggung, kita dah cerita. Kelas hari Sabtu lepas. Jadi hari ni kita akan pergi kepada yang ni . Subsidi. Okey, cuba tuliskan di ruangan chat apakah subsidi yang kamu tahu. Maknanya apa maksud subsidi? Tulis sikit. Alright, sementara tu kita sementara diorang nak fikir tentang tu, kita berehat sebentar. Kita berehat sebelum tu, sebelum Cikgu Ainul mulakan, Cikgu sebutkan kod yang kedua ya. Okey, kod kedua kita ialah 4 ya. Kod kedua ialah 4. Terima kasih. Boleh mulakan Cikgu Ainul? Ya. Yeah. Tak ada lagi yang tulis ke subsidi. Duit je ke Syami? Okey, Uzma. Uzma kan, pemberian kerajaan kepada firma sama ada dalam bentuk wang atau barang. Okey. Kat sini subsidi merupakan bantuan kerajaan lah. Tapi untuk kalau firma ni biasanya diberi dalam bentuk biasanya kewangan lah . Okey, jadi kita tengok subsidi. Subsidi ialah bantuan kewangan oleh kerajaan kepada pengeluar . Jadi untuk pengeluar ni biasanya dia tak bagi barang . Okey? Dia akan bagi dalam bentuk bantuan kewangan . Jadi jangan duit saja Syami. Okey? Jadi alhamdulillah Syami pun dah menerima . Dia tukar ganjaran kredit IU tu. Semoga lebih selesa belajar guna headphone. Hasil tukar dengan kredit IU . Okey, tahniah. Okey, so kita tengok subsidi akan mengurangkan kos pengeluaran sebab dia bagi bantuan kewangan tu kepada pengeluar. Jadi ini akan apa dia? Akan mengurangkan kos pengeluaran. Jadi kita tahu firma dia punya salah satu dia untuk memaksimumkan keuntungan adalah meminimumkan kos kan? Jadi bila kos pengeluaran dia murah, kamu ingat lagi faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran . Dasar kerajaan. Di bawah dasar kerajaan, jika dia nikmati subsidi, bermakna apa yang berlaku ialah penawaran akan meningkat. Okey, cuba tulis sikit dekat chat tu. Kalau perubahan penawaran disebabkan oleh subsidi, apa yang akan berlaku pada
pada kelok penawaran. Ada tak yang ingat? Kan Nurhan, boleh Nurhan? Nurhan ada kan? Nurhan. Okay. Kalau kerajaan menerima subsidi kan? Kerajaan pula. Kerajaan memberikan subsidi kepada firma, ya? Apa yang akan berlaku kepada pengeluaran ni tadi? Atau penawaran? Penawaran dia akan berkurangan. Ya ke? Penawaran dia bertambah. Kenapa bertambah? Sebab dia kurangkan kos pengeluaran. Dia jadi kurangkan kos pengeluaran. Bermakna firma berupaya mengeluarkan lebih kan? Okey, jadi apa efek ataupun kesannya kepada kelok penawaran? Kelok penawaran beralih ke kanan. Bagus eh, sebab ini perubahan penawaran. Anak-anak di chat pun bagus, semua faham, bagus-bagus. Okey, kelok beralih ke kanan, Iman eh. Okey, good. Okey, sekarang kita nak bagi faham eh. Kalau kamu masih ingat lagi cukai, cukai dia beralih ke kiri kan? Kerana apa? Sebab cukai tu dia kena tanggung. Sekarang ni orang bantu, maknanya kerajaan bantu pula. Bila kos pengeluaran berkurangan, jadi kelok penawaran akan beralih ke kanan kerana berlakunya pertambahan penawaran. Ya? Okey, so kita tengok. Okey. Jadi seperti juga sebelum ni cikgu dah mention, tolong eh. Sebab itulah bila cikgu tanya Nurhan tadi, bermakna dia dah kuasai benda ni. Bila kamu nak faham eh yang ini, sebab dia melibatkan apa? Yang pertama, kamu mesti power rajah keseimbangan pasaran. Ya, yeah, sebab dia akan bermula dengan rajah keseimbangan yang asal eh. Kemudian dia akan efek sama ada perubahan permintaan atau perubahan penawaran. Okey? Jadi kat sini, sebab subsidi ni adalah dasar kerajaan yang efek kepada pengeluar. Sebab itulah dia efek apa? Kelok penawaran. Yeah? Jadi kalau kita kuasai dah ni, satu lagi ialah yang kamu kena power untuk pastikan kamu kuasai mantap eh benda ni. Yang keempat ni. Inilah empat-empat benda yang mesti kamu faham. Barulah senang kamu nak. Bila kamu tengok pun kamu tak payah baca dah penerangan dia, kamu boleh cerita sendiri. Sebab kalau rajah keseimbangan pasaran, dia mesti bermula dengan rajah keseimbangan asal. Ya? Yeah? Okey. So kita tengok subsidi ni. Jadi kalau kita perhatikan, okey, kita tengok yang pertama pada peringkat awal eh, kedua-dua rajah menunjukkan keseimbangan asal dicapai pada EO, PO dan QO. Itu yang standard lah. Okey? Dan apabila subsidi diberi eh, subsidi per unit diberi, harga keseimbangan jatuh daripada PO ke P1 manakala kuantiti keseimbangan bertambah dari QO ke Q1. Okey, kita tengok eh. Harap-harap tak lari alignment cikgu buat ni tadi. Kelang kabut sikit. Okey, ini yang asal. Okey, yang ini cikgu nak kamu highlight. Okey, mula-mula bila kamu lukis, kalau kamu nak ikut sekali lukis, kamu start dengan keseimbangan asal eh. Keseimbangan asal di mana titik keseimbangan asal EO. So, dia punya harga PO, kuantiti QO. Yang itu faham kan? Maknanya kelok permintaan dengan kelok penawaran pasaran bersilang. Okey? Jadi titik persilangan itu adalah titik keseimbangan. Okey, yang asal. Okey. Jadi apa yang berlaku ialah apabila kerajaan memberi subsidi kepada pengeluar, apa yang berlaku? Kelok penawaran beralih ke kanan tadi kan? Kita tengok dua-dua ni. Ini asal. Yang merah ni yang asal. Bagi kedua-dua kelok. Okey. So yang biru ni maknanya apabila kelok beralih ke kanan, okey, kita akan dapat titik keseimbangan baru kan? Titik keseimbangan baru kita, jadi kita juga akan dapat harga keseimbangan yang baru iaitu P1 dan kuantiti keseimbangan baru adalah Q1. Okey. So yang ini cikgu rasa tak ada masalah ya, boleh faham. Begitu juga yang sebelah ni. Dia akan dapat titik keseimbangan baru, harga baru dan juga kuantiti baru. Dan kalau kamu perhatikan, apa efek dia ialah
Ni titik keseimbangan ni telah menyebabkan apa? Harga jatuh. Kan? Ni PO ke P1 harga jatuh, kemudian kuantiti bertambah sebab dia akan pergi kepada apa dia? Harga turun, kuantiti bertambah. Sebab dia permintaan. Dia permintaan anjal kan? Dia sebab itu tadi yang kita sebut tentang konsep tu, dia tak boleh lari. Hukum permintaan, penawaran semua tu ya. Okey, kemudian begitu juga dengan permintaan tak anjal. Ya? So sini keadaan di sini adalah yang biru ini adalah subsidi di dinikmati pengeluar dan satu lagi adalah subsidi dinikmati pembeli. Okey, kita tengok seterusnya. Bagi kelok permintaan anjal, subsidi yang dinikmati oleh pengeluar iaitu PO PO ni O tu tak jumpa yang kecil. ABC tak apa, nanti cikgu lorik balik. Okey, kita tengok. Yang ni tadi, ni yang tadi sebelum tu. Dah, kita dah sampai sini kan? Jadi kita tengok. Bagi permintaan anjal, okey? Yang ini. So, untuk nombor tiga ni. Kelok permintaan anjal, subsidi yang dinikmati oleh pengeluar iaitu kita start sini PO pergi ke A, B, C. Ni. Yang royal blue ni. Ini adalah subsidi dinikmati pengeluar. Maknanya apa? Dia lebih besar daripada yang bawah ni. Bawah ni adalah subsidi yang dinikmati pengguna bagi permintaan anjal. Okey. Nampak tu? Okey. Sebaliknya bagi permintaan tak anjal, subsidi yang dinikmati oleh pengeluar ke atas ni tadi. Maknanya PO pergi, dia macam ni. PO naik ke A, pergi ke B, pergi ke C. Jadilah dia, apa tu? Triangle tu kan? Apa ni namanya? Segi empat tepat triangle pula. Rectangle. Okay, segabuk-segabuk ni. Okay, then bagi subsidi dinikmati pengguna, ingat ni subsidi, jangan pula kamu label nanti subsidi ditanggung pengeluar. Salah yang itu banyak kita jumpa. Alamak, terback pula. Sorry lah so kat sini apa yang berlaku ialah subsidi yang dinikmati oleh pengeluar adalah lebih kecil. Kat atas ni kecil. Dan subsidi dinikmati oleh pembeli adalah lebih besar. Okey? Jadi kesimpulan dia, bagi permintaan anjal, subsidi dinikmati pengeluar lebih besar daripada subsidi dinikmati pengguna. Manakala bagi permintaan tak anjal, subsidi dinikmati pengeluar adalah lebih kecil daripada subsidi dinikmati pengguna. Okey? Dan kalau ni lebih kurang macam ni lah. Ya, sama je. Ini kita bagi rajah yang lain. Tapi benda tu sama. Bila kamu dah faham, tak kira lah dekat sini ni Z, X, Y, Z, tak kira. Maknanya kamu boleh label apa-apa saja. Kalau kata kamu diminta untuk lukis, yang penting PO, P1 ni. Yang ini ni, yang kotak-kotak ni kamu nak letak apa pun tak apa. Tetapi kelok permintaan, kelok penawaran tu kena stay yang tu. Price dengan kuantiti kena sama. Dan jangan sesekali lupa titik origin. Titik origin kena ada. Lakar ke lukis ke, titik origin mesti wajib ada. Okay. Dan kalau sekiranya permintaan tak anjal, okey. Jadi subsidi dinikmati pengeluar lebih kecil ke atas ni. Dan subsidi dinikmati oleh pengguna di bawah ni. Jadi ingat perkataan dia, subsidi dinikmati, beban cukai ditanggung. Cukai ditanggung. Okey. So, secara kesimpulannya, subsidi menyebabkan kelok penawaran firma beralih ke kanan. Okey, jadi dia kontra kan? Kalau cukai dia beralih ke kiri, kalau subsidi dia beralih ke kanan. Jadi senang je nak ingat. Okey, permintaan anjal iaitu barang anjal, jumlah subsidi yang dinikmati firma lebih besar daripada pembeli. Dan permintaan tak anjal, jumlah subsidi dinikmati firma lebih kecil berbanding pembeli. Okey, any question? Ada soalan tak?
Takat ni tak ada cikgu Anu. Boleh eh? Sebabnya cikgu minta maaf lah ya. Kelakar buat tadi. Ingat kan nak tambah soalan. Tapi tak apa. Kuizis nanti kita ada soalan. Jadi pukul apa dah ni? Empat suku. Okey. Bolehlah kan kita teruskan. Okey. Jadi cikgu nak pesan dengan kamu. Kepada kamu setiap kejayaan tidak akan wujud tanpa pengetahuan. So ilmu pengetahuan sangat penting. Ya. Yeah? Jadi setiap pengetahuan pula tidak akan wujud tanpa pembelajaran. Jadi macam mana kita nak dapat pengetahuan, macam mana kita nak dapat ilmu, kita kena belajar. Dan belajar tidak ada istilah berhenti. Yeah? Never stop learning. Okay? Jadi apa ni? Mungkin selepas ini cikgu tak pasti lagi bila cikgu akan boleh live. Okay? Tapi tak apa, cikgu akan cubalah untuk bagikan masa. Okey, Nurhan. Macam mana Nurhan? Pengalaman lah. Sekurang-kurangnya kamu tahu kan? Itulah yang masalah lain dan sebagainya. Itulah yang cikgu-cikgu kamu hadapi. Kan? Jadi bila ada pengalaman tu, cuba bagi komen sikit. Akademi YouTuber ni mula-mula saya join memang mencabar lah. Sebab saya baru kenal. Tapi bila dah kenal? Selalu jadi tahun lepas. Lepas tu lama-lama saya makin minatlah dengan Akademi YouTuber sebab cikgu-cikgu kat sini terbaik. Bila saya belajar di Akademi YouTuber senang faham. Jadi Alhamdulillah. Dengan bantuan cikgu kamu juga kan? kita top up cikgu di sekolah. InsyaAllah. Dah download kah apps? Dah download dah. Ya, senang. Jadi nanti bila dah download, kamu boleh pilih topik-topik mana kan? Bila trial ni? Ada dah tarikh? Belum lagi? Tak ada lagi. Nurhan tingkatan 5 kan? Tingkatan 4. Tingkatan 4. Tak apalah. Advance lah. Dia dah belajar awal. Sama dengan Syahmi. Syahmi pun buat tingkatan 4 kan? Bagus budak-budak ni. Tak apa. Okay, so jadi cikgu ucapkan tahniah. Jadi ini salah satu cara lah. Sebab pembelajaran ni dia banyak cara kan, Teacher Yuhaida. Jadi ini salah satu alternatif. Mudah eh, zaman-zaman kami dulu tak ada. Semua cari sendiri. Ya, buku pun tak ada. Buku rujukan tak ada. Semua pakai buku teks je. Buku latihan kan? Kita buku teks je dulu. Dengan cikgu bagi latihan kan. Okay, so tak apa. Jadi Cikgu Ainul, belum seterusnya saya bagi kod yang ketiga. Okay, boleh. Okay anak-anak, kod yang ketiga ialah 0. Cikgu ulang lagi sekali, kod ketiga adalah 0. Okay, terima kasih Cikgu Ainul. Okay, jadi di kesempatan ini cikgu pun nak ucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong kami di Akademi YouTuber. Sebenarnya bukan mudah ya, macam hari ini pun sebenarnya cikgu terlibat dengan mesyuarat. Balik tadi rush, sikit lagi nak accident sebenarnya. Alhamdulillah tak jadi apa-apa sebab nak kejar sebab slide tak siap lagi untuk kamu. Tapi Alhamdulillah dipermudahkan, siap juga tiga suku. Ya. Jadi itulah dia, semoga apa dan selepas ini cikgu akan beralih tugas ya. Cikgu akan memulakan tugas di Pejabat Pendidikan Daerah Bentong mulai minggu hadapan. Sebab itu cikgu kata cikgu mungkin slot bersiaran pada waktu siang mungkin agak sukar lah. Tapi cikgu akan cuba dengan bantuan Teacher Yuhaida, nanti kita akan cuba cari slot sebab ada yang dah PM. Jangan stop kelas. Ya, yeah, sebab ada yang dah risau. Ya? Yeah? Okey. Jadi jadi doakan cikgu. Terima kasih yang selalu doakan cikgu. Cikgu rasa ini pun salah satu daripada doa-doa anak-anak eh. Anak-anak yang selalu bersama kita, yang tak putus-putus mendoakan kita. Alhamdulillah. Okey. Dan juga kepada rakan-rakan guru lah. Cikgu Siti Fariza, terima kasih. Dan juga ramai sebenarnya. Mungkin diorang tak aktif dalam chat.
tapi mereka sentiasa mengikuti kita. Yeah, keep on track. Yeah, beri apa maklumat pada anak-anak murid. Jadi itulah dia. Yeah. Jadi satu lagi, cikgu-cikgu di Akademi YouTuber ni, kami ni semua dah 50-an. Yeah? Tetapi nak tunjukkan semangat tu masih gigih untuk mendalami ilmu IT, untuk memberi ilmu kepada kamu. Jadi cikgu ekonomi lah, cikgu Ainul, cikgu besar lain lah. Ah, yang ni panitia ekonomi ni tak ada dah yang muda. Nak walaupun awet muda ya. Tak apa. Okey ya. Jadi terima kasih semua. Jadi terima kasihlah kepada semua yang bersama apa? Sentiasa bersama kami. Okey, siapa yang belum subscribe tolong subscribe. Terima kasih. Semua yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan datang daripada cikgu sendiri. Dan jangan lari lagi ya. Kita ada quizzes. Okey. Okey. Jadi apa? Bunyi notifikasi. Okey, keluarkan quizzes dulu. Okey. Nanti baru kita naikkan. Okey, saya tanya kepada tanya kepada Cikgu Ainul. So kita tumpang gembira kan. Tanya-tanya dah masuk ke jabatan sebagai SIC Pelatih Vet dan Vocational kan. Tapi masih lagi bersemangat dengan ekonomi ya. InsyaAllah ada lagi kelas tambahan ya. Kelas ekonomi dan semangat untuk menabur bakti kepada anak bangsa. Kami cuba bantu cikgu-cikgu di sekolah top up kan kepada anak-anak murid. So insyaAllah itu peranan kami di Akademi YouTuber. Cikgu-cikgu, cikgu guru yang pertama kami top up. Doakan kesihatan kami. Okey. Belum lagi. Belum. Nurhan Syafi daripada Form 4 lagi dah join kelas-kelas Akademi YouTuber ni. InsyaAllah A plus lah. InsyaAllah kami doakan. Terima kasih tau Nurhan Afif ni. Juga kepada ibu bapanya yang banyak apa? Banyak bagi apa? Sokongan. Bagi talian internet. Itulah. Sebab tu. Sekejap ya. Sikit lagi. Sabar. Okay. Dah. Alright. Okay. Dah nampak. Selalu Afif cepat. Cikgu terbiasa panggil Afif ni sebab anak cikgu yang sulung nama Afif. Jadi apa? Jadi dia... tapi dia kata biasa orang panggil dia Nurhan. Tadi Nurhan Amsyah tu adik kamu ke? Cikgu. Ada dia punya penonton. Tu mama Nurhan pun. Cik, terima kasih. Terima kasih kembali. Tolong tu ya. Kak Ayu. Okey. Tukar balik. Jangan tunjuk tu. Tukar masuk balik kepada tu. Okey, sorry. Jangan tunjuk studio. Dah ke? Okay, nampak ada quiz kan? Alright. Anak-anak tolong masuk. Okay, anak-anak tolong masuk. Okay, boleh tak? Dah keluar dah. Jom. Okay, terima kasih Mama Nurhan. Terima kasih juga beri kebenaran Nurhan untuk live. Dia sebenarnya anak-anak yang join ni dia lagi faham ke bila dia dengar direct kan? Macam kalau kelas teacher Yuhaida, Ashura tu memang nampak peningkatan dia bila dia join. Ada hantu pula hari ni. Hantu. Lagi? Seronok dia orang. Macam-macam nama. Syami dah pakai tu ke? Syami dah pakai headphone baru ke? Nanti bila-bila kita ajak Syami pula naik. Dia kata dia malu.
Tengok okey je tengok Nurhan. Okey, boleh kot. Kita boleh start kot. Okay. Apa yang masuk kemudian nanti kamu masuk je ya. Sebab mungkin ada yang petang ni ada yang terlibat koko. Begitu yang tak ramai eh. Okey, good luck. Hati-hati. Kita jangan terpedaya. Jangan salah tekan. Ha. Ada kan muzik kan? Ada. Okey, kepentingan keanjalan harga bagi firma ialah untuk penentuan strategi harga. Betul atau salah? Ha. Itu salah? Salah betul? Yang mana satu? Okey, ada seorang lagi tak jawab. Ada keluar ke? Ada dua orang lagi tak jawab. Cepat dah. Kita keluar line katnya. Ha, masalah line. Okey, tengok sekarang siapa leading. Wih, hantu kat lima. Okay, bagus. Majoritinya betul. Okay, tengok next question. Okay, bagus. Okay, next. Okay, kerajaan menggunakan keanjalan harga untuk penentuan polisi percukaian dan subsidi. Betul atau salah? Kungfu panda. Hai. Salah ke betul? Mudah je. Okey. Ada suara tak sempat jawab. Okey. Oi, hantu kat lima. Macam mana baca ni? Ui. Okay. Next. Pengenaan cukai tak langsung oleh kerajaan akan apa? Mengurangkan atau menambah kos pengeluaran. Tu. Tengok tu. Bagi kamu apa tu? Peace ke? Naik ke turun? Alamak, ada yang tak sempat jawab. Oh, Afif dah naik dah. Okay, next question. Amal juga salah ya. Masih lagi nampak tu kat situ masih ada lagi kekeliruan. Okey, bagi kelok permintaan tak anjal, beban cukai pengeluar adalah lebih kecil daripada beban cukai pembeli. Tengok betul-betul ya. Tak anjal. Betul atau salah? Bagi kelok permintaan tak anjal, beban cukai pengeluar adalah lebih kecil daripada beban cukai pembeli. Betul atau salah? Rasanya seorang ni memang dah terkeluar lah. Emdin. Terima kasih Cikgu Nazairo. Okay, terima kasih Cikgu Najairo ya. Okay, next. Ui, lima orang salah. Okay, tak apa. Next. Amin ya. Atas doa Cikgu Najairo dan juga doa-doa yang lain. Semoga kebaikan pun berbalik kepada kalian semua. Amin. Pemberian subsidi oleh kerajaan kepada pengeluar akan apa?
pemberian subsidi. Apa tu? Tadi pengenaan cukai, sekarang pemberian subsidi. Oh, bagi clue tu. Oh, Nurhan Hafif juga. Okay. Ada lagi yang salah eh. Kalau pemberian subsidi, dia akan mengurangkan lah kan. Jangan confuse. Sebab dapat bantuan. Bantuan kan. Nanti kos pengeluaran turun. Sebab itulah kelok penawaran beralih ke kanan. Okey, jumlah subsidi yang akan apa pengeluar dan pembeli bergantung kepada keanjalan harga permintaan dan keanjalan harga penawaran. Kita main dengan istilah. Okey. Silat dah tu. Karate kan? Kungfu lah kan? Sebab kungfu panda? Dikenakan kepada ke dinikmati oleh? Penat dia tu. Kungfu. Macam tu lah cikgu silat tadi siapkan slide. Betul lah tu. Uish. Ada dorang tak sempat jawab. Rasanya Emlyn tu dia dah terkeluar dah. Okay. Oops. Ni jumlah subsidi ni. Ini yang cikgu tekan banyak kali. Kalau jumlah subsidi mesti dinikmati. Ya? Okay. Masih lagi confused di situ. Okey, bagi kelok permintaan anjal, subsidi yang dinikmati oleh pengeluar adalah lebih besar daripada subsidi pembeli. Ini mas. Betul atau salah je? Betul atau salah je? Nurhan Afif Nur M. Oop, ada seorang tersilap tapi okeylah ni kan? Okeylah seorang je. Seorang saja tersilap tekan. Okey, jika kelok permintaan tak anjal, subsidi yang dinikmati oleh pengeluar adalah lebih besar daripada subsidi pembeli. Sebab yang tadi pun dah betul, ini pun tak ada masalah lah. Dah tepuk untuk kamu dah. Well done kan? Tadi salah satu, yang ni betul semua . Betul atau salah sahaja. Betul atau salah sahaja. Well done tak? Betul tak? Dan well ke well done? Ada lagi tersilap. Okay? So tak apa, kita tengok. Kita tengok apa ni? Dashboard. Okay, Tania, Nurhan Afif, kedua Nur M dan ketiga MF. Apa tadi? Okay, tengok berapa orang betul semua? Ada perarakan ke? Tiga. Sebab ada tiga je tak ada perarakan . Miro Syafif ni je salah satu. Ramai yang salah satu Syami pun salah satu. Dapatlah lima. Hantu kat lima tu patutlah turun bawah dah salah dua. Jangan jadi hantu siang-siang. Siang-siang jangan jadi hantu. Okay, so tak apa. Well done semua. Tahniah. Okay. Jadi itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Habis dah? Boleh turunkanlah. Terima kasih Cikgu Ainun. Alhamdulillah atas perkongsian yang sangat Okey, sebelum tu kod yang terakhir ialah 7
ya. Ku terakhir ialah 7 ya. Okey, tahniah diucapkan kepada semua yang tetap setia bersama kelas pada petang ini dari awal hingga ke saat ini. Okey, segala link sijil, link ganjaran untuk mata ganjaran telah kita letakkan di ruangan chat ya. Okey, sebagai tanda penghargaan dan sokongan, mari kita like, subscribe, share channel Cikgu Ainun ya pada petang ini ya. Okey, kelas seterusnya ialah pada hari Sabtu malam ya. Sabtu malam dengan teacher Yuhaida ya. Okey. Sila layari www.academyyoutuber.com untuk mendapatkan maklumat terkini dan jadual kelas tuition percuma Ayu ya. Jom kongsikan kuota Ayu ini kepada rakan-rakan dan guru seluruh Malaysia. Juga diingatkan semua kelas online percuma ini boleh ditonton semula bila-bila masa melalui link yang disediakan di portal Ayu. Okay, semoga kita mendapat manfaat daripada kelas-kelas yang dijalankan. Ingat hashtag percuma, selama-lamanya percuma ya, insyaAllah. Semoga sesungguhnya segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebarang kekurangan datang dari kelemahan kami sendiri. Sekian, sehingga kita bertemu lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat petang. Bye. Terima kasih Afif, Nur Anafi. Pesanan terakhir dari teacher. Sabtu ni tolong join. Teacher nak buat tentang apa? Tentang externality. Productivity. Productivity dulu sebab tak boleh buat dua-dua. Sebab productivity, externality dengan peranan kerajaan selalu kita boleh guna dalam kertas dua secara tak langsung. So anda tolong ikuti kelas teacher. Jangan lupa ya, Sabtu malam, 8 malam bertemu kami lagi sekali. Okay, bye. Terima kasih ya.